Tribuners, kembali lagi nih di acara berbincang bisnis kita tetap di Tribuncast, Tribun Putrinek Official Podcast. Tadi kita udah bahas hal-hal yang seru nih kan Pak. Nah sekarang ini lebih seru lagi nih, karena ini masuk lagi ke dunia milenial tentang asuransi dan digital. Ya. Nah dari Pak Rizky sendiri nih Pak, kan sekarang pandemi itu jadi momentum bagi asuransi untuk lebih melek digital. Nah kalau upaya dari OJK-nya sendiri Pak untuk mendorong asuransi umum ini untuk memasarkan produknya di platform digital itu seperti apa sih Pak? Iya, kita sebenarnya sudah mengantisipasi ya untuk asuransi yang sifatnya retail itu bisa dipasarkan melalui platform digital. Makanya kita kemarin ini mengeluarkan aturan mengenai teknis pelaksanaan tadi pemasaran asuransi yang dikaitkan dengan investasi pun itu bisa dipasarkan melalui video conference atau video call. Kemudian tanda tangan juga tidak perlu lagi tanda tangan basah. Nah mungkin orang juga udah jarang sekali sekarang ini berhubungan secara kontak fisik gitu ya, kan lebih banyak ini kontak melalui video conference atau webinar ya. Sehingga kalau semuanya harus berupa tanda tangan basah, harus kalau diterbangkan istilahnya for item simple harus ketemu secara fisik, nah ini repot juga, nggak bisa jualan lagi kan. Jadi makanya OJK dalam hal ini memperluas metode pemasaran melalui platform digital, terutama tadi untuk yang sifatnya investasi maupun juga asuransi-asuransi kerugian yang sifatnya retail, kira-kira kecil, karena sekarang ini banyak asuransi yang modelnya asuransi retail, jadi untuk sekali jalan saja, untuk sekali acara saja bisa diperjualbelikan secara online gitu, untuk platform-platform digital. Oke nih. Nah ini kan Pak John nih, OJK kan telah memberikan relaksasi bagi perusahaan asuransi menghadapi dampak penyebaran COVID-19 ini. Nah program relaksasi pembayaran klaim dan relaksasi pembayaran premi asuransi sesuai regulasi OJK. Nah kalau untuk penerapannya sendiri itu seperti apa sih Pak di Pontianak dan Kalbar khususnya? Baik, kalau untuk penerapan relaksasi pembayaran klaim dan premi tadi saya sudah sedikit singgung ya. Jadi pembayaran premi saya pikir kita bisa cara mencicil sekian kali ya, untuk premi-premi yang istilahnya besar lah di atas 50 juta ya, itu kita bisa cicil ya. Kalau pembayaran klaim sendiri ya tentu dalam hal ini pihak kami di industri dengan kondisi adanya pembayaran premi cicilan otomatis cash flow untuk pembayaran klaim juga pasti terhambat ya. Nah, tapi dalam hal itu juga OJK karena sudah memperlakukan juga relaksasi terhadap pembayaran klaim ini, juga kami sudah memberitahukan ke nasabah ya kan bahwasanya pembayaran klaim juga tidak bisa sekaligus ya kan, bisa kami lakukan cicilan juga ya kan. Tapi yang ini tergantung kesepakatan sih antara dua belah pihak. Saya pikir ada sampai saat ini saya pikir para anggota pun ada yang masih sebagian besar tuh membayar secara sekaligus ya. Tapi ada juga yang sudah mulai membayar dengan cicilan ya kan. Ini tergantung negosiasi antara si tertanggung dan penanggung dalam hal ini asuransi ya. Kalau tertanggungnya sepakat dia dibayar secara cicilan ya kita oke ya kan, jalan ya kan. Kalau tidak pun ya kan nggak ada masalah, nanti kalau seandainya perusahaan asuransi umumnya sanggup membayar sekaligus dia bayar sekaligus. Itu kondisinya Mbak. Berarti sekarang penerapannya udah berjalan lah nih? Sudah berjalan. Dalam realisasinya di 33 perusahaan asuransi umum yang sudah menjadi anggota di kami ini sekarang sudah jalan semua ya penerapannya. Balik lagi ke digital nih Pak dan baik, teknologi baik. Sekarang kan sudah banyak sekali nih Pak inovasi finansial ya. Dan sekarang dikenal dengan vintage. Betul. Finansial teknologi. Nah kalau di asuransi sendiri itu dikenal dengan insurance teknologi ya. Atau insurtech ya. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih Pak seperti ya. Apa sih Pak insurtech itu ya. Jadi kondisi pandemi COVID-19 ini memaksa kita ya untuk shifting ya, bergeser ya kan dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Tapi ya kan? Ini seperti nah, hikmah juga sih Pak. Betul, hikmahnya. Sedikit hikmah di tengah pandemi ini. Di tengah krisis kan. Iya. Jadi hikmahnya memang kita semua dipaksa untuk memakai teknologi hari ini, mau tidak mau.
seperti kami juga di asuransi umum ya, hampir setiap hari atau setiap minggu kita ada namanya Zoom meeting, ya, dengan lewat virtual, ya kan, rapat virtual, ya kan, koordinasi virtual segala macam itu sudah biasa dilakukan oleh kami. Nah, berkaitan dengan fintech ini, ya kan, ada beberapa perusahaan asuransi umum yang sebenarnya sudah mulai menggunakan fintech ini, ya, dalam hal memasarkan produk-produknya, ya, terutama seperti yang Pak Rizky jelaskan tadi tentang produk-produk yang jangka pendek, yang simple risk istilah kami, ya kan. Jadi asuransi-asuransi yang simple risk ini yang seperti apa misalnya? Kayak asuransi perjalanan, ya kan? Asuransi properti, asuransi kendaraan. Nah, itu sudah bisa dan sudah ada produknya yang dibuat oleh teman-teman asuransi umum. Saya melihat di Kalbar ini ada sekitar 10 atau sampai 15 asuransi umum yang sudah memasarkan produknya lewat finansial teknologi. Baik itu lewat aplikasi, mereka buat aplikasi sendiri maupun mereka pakai website begitu. Jadi mereka sudah ada beli premi asuransi itu lewat website, tinggal klik ya kan apa .co.id atau .com ya kan. Mereka sudah langsung di situ bisa membeli asuransi perjalanan kah atau asuransi kendaraan kah maupun asuransi rumah, ya, rumah milik pribadi. Nah, itu sudah ada. Ya, jadi istilahnya sekarang hari ini memang perusahaan asuransi umum mau tidak mau mereka memaksa diri untuk membuat produk-produk melalui digital, ya, atau insurtech tadi, begitu Mbak. Jadi ada 10 atau 15 perusahaan asuransi umum yang ada di Kalbar ini, mereka sudah pakai fintech. Berarti jadi sekarang apa, pun aplikasi maupun website. Berarti sekarang pun udah lebih ramah kepada kaum-kaum muda ini Pak kan? Kaum kita sudah siap, ya. Jadi istilahnya para tribuners, ya kan, yang mau pakai asuransi lewat digital, tinggal klik saja, ya, cari informasi di Google, bisa kelihatan tuh, ya kan, asuransi apa nih yang sudah pakai apa penjualannya lewat aplikasi, lewat website sudah ada. Silakan tribuners, ya kan. Sekarang kan lagi zamannya goes-goes nih Pak, ya, anak muda semua lagi yang goes-goes gitu Pak. Mungkin ada nggak sih Pak jenis asuransi gitu yang bisa melindungi mereka? Oh ya, jelas dalam hal ini kalau untuk asuransi yang melindungi apa goes-goes sudah ada Mbak, ya kan, namanya personal accident, ya, asuransi personal accident, lini usaha personal accident di asuransi umum, ya. Jadi untuk kecelakaan diri, manfaat kecelakaan diri, manfaat cacat tetap itu sudah ada, ya. Jadi tinggal dilihat aja. Ada malahan sekarang sudah bisa cover COVID juga, sudah ada, ya. Jadi ada tambahan PA plus COVID, ya kan? Nah, atau personal accident plus COVID, atau personal accident plus apalagi untuk rawat inapnya kan, sudah ada. Jadi banyak sekarang ini perusahaan asuransi umum sudah mendesain produknya, ya kan, dikombin sebaik mungkin sehingga sudah masyarakat istilahnya bisa sekaligus membeli produk tersebut, ya kan? All in one istilahnya, ya kan? All in one, ya kan? Bisa semuanya masuk, ya, bisa untuk asuransi perjalanannya kah, asuransi kecelakaannya kah, maupun asuransi kesehatannya kah. Nah, itu sudah ada, ya. Jadi produk-produk asuransi sekarang sudah lebih mix istilahnya dalam memasarkan produk-produk asuransinya. Jadi sudah dikombin jadi satu. Sudah dikombin gitu. Jadi satu. Oke, kembali lagi ke insurtech nih Pak Rizky. Nah, kan sekarang industri asuransi umum berharap banyak nih kepada OJK agar menerbitkan aturan mengenai insuran teknologi tadi. Kalau dari OJK sendiri nih Pak, seperti apa sih Pak tanggapannya? Ya, memang kalau melihat kondisi sekarang ini kan hampir semua harus pakai teknologi. Terutama yang teknologi pun sekarang yang sifatnya mobile, penggunaan handphone, makanya aplikasi-aplikasi pun kami melihat harus segera dilakukan oleh teman-teman di industri untuk menggunakan aplikasi, terutama untuk aplikasi di handphone, karena kalaupun itu sifatnya financial teknologi, tapi kalau masih belum mobile ini akan kurang sekali. Iya benar. Ketahui bahwa milenial ini, anak-anak muda ini pasti semuanya punya handphone, bahkan lebih dari satu kadang-kadang handphone. Ya, dan karena kan kita tahu platformnya ada dua nih, ada Android sama iOS.
Itu menyebabkan juga perusahaan asuransi juga harus bisa membuat aplikasinya dalam dua platform ini. Karena kalau enggak, pangsa pasarnya itu menjadi sempit ya. Walaupun kita ketahui bahwa nanti ke depannya mungkin akan ada platform OS yang lain lagi gitu ya. Tapi sementara paling enggak kita harus melengkapi, teman-teman di asuransi harus melengkapi dengan aplikasi yang sifatnya mobile. Dan kemudian juga aplikasi ini harus bisa berjalan di dua platform ini. Dan yang paling penting ya sebenarnya aktif juga dalam kegiatan komunitas milenial sebenarnya. Karena kalau sifatnya hanya iklan-iklan di TV, media, segala macam itu menurut saya sekarang efektivitasnya akan berkurang. Ya, karena harus lebih aktif di komunitas. Kemudian juga masuk ke ya seperti ini ada podcast ya. Iya benar. Jangan saya nyebutin ini nggak apa-apa nih. Jadi harus seperti itu. Memang harus lebih kreatif, terutama menjaring milenial. Ya dengan mau tidak mau, seperti saya bilang, milenial di Indonesia ini kan handphone minded. Jadi memang harus aplikasi dari handphone. Kira-kira seperti itulah kalau sekarang kita melihatnya. Berarti sekarang semuanya harus berinovasi kembali nih Pak untuk mendekatkan diri lagi kepada kaum milenial agar mereka lebih mengenal nih apa sih asuransi. Dan tadi Pak Rizky udah nyampaikan kan bahwa di Indonesia sendiri masyarakatnya masih minim sekali pengetahuan tentang asuransi. Jadi mungkin dengan adanya platform digital ini bisa lebih lagi menarik perhatian kaum milenial. Nah, beda topik lagi nih Pak selanjutnya. Sekarang kan udah masuk ke musim-musim banyak kebakaran hutan sendiri nih Pak. Di Pontianak sendiri. Nah, gimana sih Pak dari asuransi sendiri untuk melihat peluang meningkatkan kolaborasi antara asuransi dengan membentuk konsorsium aset daerah untuk seluruh Pemda Kabupaten dan Kota Kalbar? Baik, Mbak Rizky, terkait hal itu di AUI Cabang Pontianak sudah membentuk namanya konsorsium aset daerah. Ya, ada 21 perusahaan asuransi umum yang tergabung dalam konsorsium ini. Tapi sifatnya ini seperti kalau dalam industri kami ini sifatnya koas ya, bukan konsorsium resmi lah istilahnya, tapi gabungan beberapa perusahaan asuransi. Karena ini dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 dimungkinkan untuk melakukan koasuransi terhadap penutupan sebuah sebuah pertanggungan ya. Jadi kami ada 21 perusahaan asuransi umum yang siap mengcover seluruh aset-aset daerah ya. Seluruh aset-aset daerah yang ada di Provinsi Kalbar ini, dari mulai aset bangunannya kendaraannya ya, fasilitas-fasilitas umumnya seperti pasar segala macam. Nah, itu kami bisa mengcover itu ya, apalagi dengan jumlah sebanyak 21 perusahaan asuransi umum ini yang bergabung, saya pikir bisa mengcover kerugian dengan nilai yang cukup besar begitu. Karena masing-masing 21 perusahaan asuransi ini juga punya backup reasuransinya juga begitu. Jadi saya pikir ini bakal istilahnya sangat melindungi lah ya aset-aset yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, baik itu tingkat provinsi kah maupun tingkat kabupaten kota begitu. Jadi kami di Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Cabang Pontianak sudah membentuk namanya konsorsium aset daerah dan beranggotakan 21 perusahaan asuransi. Dari sekarang sudah beranggotakan 33 yang menjadi anggota kami, dan yang menjadi anggota konsorsiumnya ada 21. Jadi itu saya pikir sudah cukup bisa mengaksep ya kan seluruh resiko yang ada di Kalimantan Barat ini sendiri. Ya, gitu, Mbak. Kalau dari Pak Rizky sendiri nih Pak, seperti apa sih Pak dari OJK memandang peluang kolaborasi ini nih Pak? Oh iya, ini sebenarnya kesempatan yang sangat bagus ya. Selama ini kita juga merupakan pasar di mana bagian besar aset pemerintah itu tidak tercover asuransi. Bahkan kalau kita selama ini masuk ke masyarakat yang dituju kan masyarakat umum, kita tidak menyadari bahwa di satu sisi aset-aset pemerintah daerah seperti gedung ya,
mobil ataupun aset aset lain itu ternyata belum di cover oleh asuransi. Padahal ini merupakan pasar-pasar yang sebenarnya sudah ada di depan mata gitu ya. Betul. Tapi kan kita ketahui juga kalau aset Pemda ini sangat besar ya. Sehingga memang diperlukan semacam tadi konsorsium ya, yang mungkin bisa saling bantu-membantu memperkuat keuangan dari perusahaan-perusahaan asuransi. Dan ini juga meningkatkan keikutsertaan perusahaan-perusahaan asuransi yang misalnya baru terbentuk atau perusahaan yang masih total asetnya masih kecil ya, sehingga kan juga membuat keikutsertaan dari semua anggota AUI misalnya tadi dalam melakukan untuk premi atau biaya untuk aset-aset pemerintah yang luar biasa besarnya. Kalimantan ini sendiri kan kalau kita melihat dengan adanya 14 kota, kabupaten kota ya, itu kan artinya paling enggak ada 14 gedung pemerintah. Wali kota, bupati, dan sebagainya yang bisa menjadi pasar-pasar yang sangat besar. Belum lagi puskesmas, pasar-pasar. Aset daerahnya besar sekali, Pak. Besar sekali. Ini yang selama ini kita tidak melihat gitu kan. Walaupun sudah di depan mata. Gajah di depan mata enggak nampak, Pak. Semut di seberang lautan nampak. Ada pepatahnya itu, Pak. Oke nih, Pak. Sebelum menutup podcast kita hari ini nih, Pak, mungkin bisa disampaikan dari Pak Rizky sendiri harapan kepada dan pesan kepada AUI cabang Pontianak sendiri, Pak. Ya, kalau saya dengan Pak John dan teman-teman ini sebenarnya kan sering sekali ngopi-ngopi di Busuk. Ya, boleh dibilang mungkin ya paling enggak sebulan sekali atau dua kali kita ngopi. Sudah terbuka lah kalau OJK ini menginginkan peran serta teman-teman asuransi untuk peran serta yang lebih besar. Karena seperti tadi saya bilang, produk ekonomi jadi bergerak adanya di asuransi, semua transaksi menjadi lebih lancar, ya, lebih aman, lebih terproteksi tadi dengan adanya teman-teman di asuransi. Karena itu OJK sangat-sangat sekali menginginkan agar teman-teman di industri asuransi ini lebih banyak melakukan sosialisasi, ya, memperkenalkan produk, memperkenalkan produk ya, ke setiap segmen yang ada. Dan kita berharap ya dengan sudah mulai adanya bolehnya kita melakukan pertemuan lagi ya, ngopi-ngopi lagi ya, mungkin nanti kita mungkin sering-sering ngopi lagi walaupun kopi sudah dibuka. Sudah mulai berputang ya. Ini menurut kami teman-teman asuransi sudah bisa mulai bergerak lagi untuk meningkatkan tadi literasi dan inklusi dari masyarakat Kalbar ya, yang kita tahu bahwa dengan semakin besarnya peran perusahaan asuransi di perekonomian, kita berharap ekonomi Kalbar bisa bergulir lebih cepat dan bahkan bisa menjadi terdepan lah di Kalimantan. Amin. Nah, dari AUI sendiri ini, Pak, mungkin sebelum menutup podcast kita hari ini, bisa ngajak masyarakat nih agar mereka peduli dan peka terhadap kesehatan mereka sendiri. Para Tribuners, pada intinya berasuransi itu adalah memproteksi ya, apakah diri kita pribadi maupun harta benda yang kita miliki atas kejadian yang akan berlangsung di masa depan ya. Jadi kita nggak tahu nih masa depan kita besok apakah masih bisa punya harta benda lagi ya kan atau gimana. Tapi ketika ikut berasuransi ya kan terproteksi harta bendanya ya, terhadap ya istilahnya kondisi kebakaran, musibah kebakaran kah ya kan, atau musibah tabrakan kah kalau kendaraan bermotor begitu. Nah, silakan ya, apalagi sekarang asuransi umum sudah bisa diakses
ya, di website, di aplikasi-aplikasi, ya, sangat mudah, tinggal mengklik saja, tinggal dipilih saja mana yang sesuai dengan keinginan para Tribuners, ya, mau dia asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan, ya kan, asuransi properti rumahnya juga boleh, ya, silakan, itu sudah simpel sekali, tinggal klik, ya, bayar premi, beres, dan masa depan dijamin aman. Aman, terkendali. Terkendali, ya, begitu Tribuners. Oke nih Tribuners, berakhir sudah podcast kita hari ini, berbincang bisnis kita hari ini, meskipun pembahasannya agak-agak lumayan berat ya Pak. Ya, tapi jangan kemana-mana, tetap di Tribun edisi selanjutnya, dan terima kasih kepada Pak Rizky yang udah mau hadir via Zoom studio kita hari ini Pak, dan terima kasih juga kepada Pak John udah mau mengisi podcast hari ini. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.